Selamat datang di peluncuran fotografi mesin baru terpilihnya Bang Revolusi Reza. Kejadian Risa Semanggi di Mas Gola Kedai. Yang ujung mahasiswa yang disemprot oleh Walter Cannon pada saat Habibie sedang memberikan pidatonya. Nah, yang dia tergeletak di jalan, kemudian ada anggota Brimob berlari. Nah, disangkanya itu adalah korban penembakan yang mati, padahal dia pingsan aja. Pingsan, kemudian nah, kemudian oleh karena foto itu banyak politisi datang ke sana menyampaikan keprihatinan dan kemudian menentang kekerasan yang mengakibatkan 5 orang meninggal. Kalau foto-foto favorit yang ada di sini saya suka ada yang dua di sana, tapi memang bukan pas besar kita di Semanggi. Jadi ada posisinya ada seorang mahasiswa, satunya lagi sedang duduk, satunya lagi sedang mengangkat tangan. Nah, soal, kemudian di sebelah kiri kirinya ada bom molotov. Kemudian beberapa tentara seperti mengacungkan senapannya ke arah si mahasiswa itu. Di situ ada apa, orang berlalu lintas yang dicabut-cabut mahasiswa. Itu yang saya suka. Satunya lagi foto mahasiswa yang sedang disemprot oleh meriam parit di dekat gedung DPR ini, kalau nggak salah di flyovernya Roblox.